Jod. Kurcaci-kurcaci payah. Kalian semua sudah kubohongi. Gawat, sepertinya Pipiot membawa cermin Ratu Bidadari. Ayo kita lapor Ratu Bidadari. Pipiot licik sekali. Rupanya dia pura-pura mengutus Kumbang untuk mencuri. Padahal dia sendiri yang mencuri. Astaga, cermin Ratu Bidadari sudah tidak ada. Kek, ini ada laci yang terbuka. Jangan-jangan ada yang hilang juga dari sini. Jangan-jangan ini tempat penyimpanan kalung permata biru ratu. Akhirnya, kalung ini selesai juga aku perbaiki. Ratu Bidadari pasti senang. Permata biru indah ini berhasil aku pasang lagi di kalung Ratu Bidadari. Aduh, kuda sembrani, kamu bikin aku kaget. Apakah Ratu Bidadari menyuruhmu menjemput aku? Apakah Ratu Bidadari memintaku segera datang? Wah, Ratu Bidadari baik sekali. Kuda sembrani, lihat di bawah itu. Sepertinya Oki. Ayo kita turun lagi. Oki kenapa bisa ada di hutan yang jauh dari istana? Jangan-jangan dia tidak ikut pelajaran di kelas. Nirmala, jadi kotak itu isinya kalung Ratu Bidadari ya? Iya, batu permatanya lepas, tapi sudah aku perbaiki. Wah, kamu memang perihutan yang pintar. Ratu Bidadari pasti akan senang. Nirmala, boleh aku lihat ya kalung Ratu Bidadari itu? Jangan sekarang, Ki. Nanti saja kalau sudah sampai istana. Nirmala pelit. Titi permainku ya. Wah, indah sekali kalung ini. Heh, Oki, cepat masukkan kembali ke dalam kotak. Tenang, aku mau lihat dulu. Wow, kalung yang indah sekali. Oki, masukkan kalung itu. Celaka, itu burung Namdur. Burung Namdur? Burung Namdur atau Dower, itu burung yang paling suka benda-benda berwarna biru. Ia suka mengambil apapun benda-benda milik kita yang berwarna biru. Bisa sisir, topi, sepatu. Untuk apa dia dengan benda-benda itu? Terutama Namdur jantan. Dia akan menyimpan benda-benda itu semua untuk menarik Namdur betina. Kuda sembrani, cepat tangkap kalung itu. Ah!
Ratu dan Nirmala di mana ya? Ada apa, Oki? Ayo, cepat terbang dengan benih-benih ini. Oh, ternyata aku cucok juga pakai kalung ini.